Halo Min, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa di awal tahun 2020, gue mau menginformasikan ke teman-teman semua. Terima kasih juga yang udah support saya sampai saat ini. Ya men, 2020 awal dari segalanya di kehidupan ini men. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi men. Lebih bisa mendapatkan hal-hal yang belum tercapai, men. Yang belum nikah, segera nikah. Yang belum, ya gue juga sebenarnya belum nikah sih, men. Nah, kebetulan, men, hari ini gue sedikit ingin berbincang tentang keadaan di Indonesia ini, men. Kebetulan sekarang udah masuk tahun, udah termasuk musim penghujan juga. Mungkin sebelumnya gue udah upload di video sebelumnya tentang kondisi Indonesia yang sekarang benar-benar sedang banyak kota-kota yang mengalami bencana banjir, men. Nah, mungkin di sini gue bakal sedikit menginformasikan ke teman-teman semua bagaimana kondisi kota-kota yang terkena banjir, men. Kebetulan gue udah save beberapa video dan kita lihat kondisi banjir yang ada di Indonesia ini. Lihat, men. Ya, ini salah satu video pertama, men. Kasih isko. Ada ikan iwa. Jebolnya di sana ya. Inilah Cikau. Wow, besar. Jalan lah.
Ya paling jam isya baru surut nih Pak. Bisa, iya. Bisa ya. Bisa. Kira-kira ya. Bisa, iya, mudah-mudahan aja. Ini mah. Tapi itu Pak tuh yang itu tuh yang malam siang. Namanya. Nah, itu. Dari infonya Pak tokannya itu gitu. Aja udah mulai. Ini kami di Jalan Anggrek, Vilan Nusa Indah 1, Blok H2 nomor 22. Di sini sangat kekurangan bantuan ya, belum ada bantuan dari tadi sama sekali ini. Banyak manula, bayi, dan anak kecil, termasuk anak saya baru 7 tahun. Ini kerendam banget. Dan tadi baru dievakuasi ini, satu rumah di depan ini, tidak bisa keluar terjebak. Jadi mohon dengan sangat bantuannya secepatnya karena sebentar lagi gelap ya. Kita semua ada di atap rumah. Segitu aja tentang informasi banjir yang ada di Indonesia ini men. Ya kita harus tetap waspada dan kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang terkena banjir dimanapun itu berada. Semoga diberikan kesabaran dan juga ketabahan men. Ya masih beruntung kita yang di kota-kota yang tidak terkena banjir men. Yalah kita doakan yang terbaik buat mereka. Dan juga yang terpenting adalah apabila kalian yang terkena banjir, mungkin sedikit saran buat teman-teman semua, bisa persiapkan atau bisa selamatkan dulu benda-benda penting atau surat-surat penting, jangan sampai terbawa arus banjir atau kena hanyut juga men. Jadi juga jaga kesehatan juga, dekati posko-posko yang ada ya men. Mungkin pesan untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi untuk semuanya, buat saudara-saudara kita yang terkena banjir. Ya mungkin itu aja pesan sedikit apa yang video singkat tentang banjir ini men. Kasih yang sudah menonton video ini, walau selalu support channel ini men. Ya udah menuju sedikit-sedikit udah merangkak subscribernya. Yang belum subscribe ya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share men. Terima kasih, see you next time. Peace.